Nih ada yang kemarin, ada penggemarnya di sini. Tuh. Selamat sore, Pak. Halo, Pak. Lagi rapat ada itu ya. Selamat sore, Pak. Sehat terus, Pak ya. Ini penggemarnya nih. Jogja, Jogja, Pak. Jogja, penggemar Jogja, nih. Keren. Kulon Progo. Sampurasur. Selamat sore semuanya. Kita lagi ada di rumah apa ini? Omah Cantrik. Omah. Omah Cantrik. Omah itu umah. Umah itu rumah. Imah. Gitu. Orang yang nyebutnya omah. Omah Cantrik. Nah, di sini bisa ngopi-ngopi. Ngopi jahe ada, kopi Vietnam ada, lain kopi Vietnam berdia, kopi Jawa. Makanya. Kopi. Terus makanan ada. Terus kita nanti dari sini mau naik PW. Ini tempatnya di kampung sebenarnya di wah jauh dari kota. Berapa jam dari Jogja? Tadi jam ya? 50 menit sampai 60 menit, tapi ya enak kan tempatnya dicari sama orang karena punya karakter, punya kekhasan. Jadi enggak usah pusing-pusing, bingung-bingung sebenarnya ya nyari tempat apa main. Ada di kita juga yang bikin ada banyak yang berkunjung ke sini. Walaupun ada rombongan kurang. Kita sekarang akan naik PW. Nah, ini tempat yang didesain etnik Jawa. Terus banyak barang-barang jadul nih, kayak kursi, kursi-kursi ini kursi jadul. Pakai jogrok. Jadi enak, adem. Banyak pohon jati ini di kampung tapi dibikin kayak gini. Inilah kreativitas. Jadi jangan minder jadi orang kampung, kalau punya kreativitas pasti akan bisa mengubah keadaan dan membuat orang itu tertarik dan datang ke tempat kita. Jangan minder jadi orang kampung, teruslah berkarya, teruslah berimajinasi dan kreativitas. Oke, hidup orang kampung. Yo, ini mirip siapa nih? Manis juga ada karanya di sini. Oh, supirnya kayak tentara Jepang. Ya, Mas. Iya. Mas orang sini asli. Asli sini. Asli sini desa apa namanya? Tanjung Harjo. Hah? Tanjung Harjo. Tanjung Harjo. Tanjung itu apa ya? Tanjung itu ya Nanjung, Nanjung. Nanjung gunung lah. Nanjung itu. Harjo itu Raharja sejahtera ya. Nah, sejahtera jadi pemakai pegunungan yang sejahtera. Oh iya, ini pegunungan karena agak menjolok gitu ya. Betul. Jadi tempat yang bikin sejahtera orang. Ini udah lama bukanya di sini? Sudah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Nah, kalau weekend ramai ya? Ramai kalau Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ramai. Iya. Ini punya siapa? Oh, ini tuh yang itu tuh, gitu? Nah, itu patungnya. Itu patungnya. Masih ada orang. Ada. Masih ada. Aduh, kayak tadi tandain. Oh. Maaf ya, Mbak. Itu ternyata Mbak Raminten itu yang punya ini. Nah, itu ya patung ini ada di sana, patung panahnya ada di sana. Oh. Itu yang berdiri di sana. Oh, tinggalnya di mana Mbak Raminten? Di Kota Baru Jogja. Oh, di kota. Ya, itu yang punyanya tadi Mbak Raminten. Ya, ternyata. Ngapunten nggih, Mbak. Iya, ya Mas. Udah siap semua? Ya. Ya, mari. Tina di mana, Tina? Itu artisnya itu, Pak, itu artisnya dia. Artisnya itu. Itu artisnya Omah Cantrik itu yang ini. Nih. Oke, siap. Penghargaannya juga banyak banget. Penghargaan selamat dari Solokan.
Penghargaan selamat dari Galengan Sawah. Nah, betul. Gitu. Oke. Okay. Penghargaan selamat dari Ketubruk Bagong. Nah, dari Perbukitan Monor ada. Keselamatan selamat dari ini. Dari apa? Dari tabrakan ini apa? Tebo. Gitu ya, Mas ya. Siap. Yuk, mari kita Dharma bakti diri tanah air Indonesia ku. Ternyata ini Mas siapa tadi? Mas Toto. Mas Toto ini kenal sama Kang Deddy tadi, saya kan ibu dari mana, Purwakarta. Oh itu ya Kang Deddy punya dia. Iya, jadi Mas Toto ini kenal dari TikTok sama YouTube itu. Wih, bagus banget nih suasananya, pemandangannya. Oh itu Bukit Menore. Perbukitan Menore. Dulu waktu kecil saya suka dengerin ini sandiwara. Nah, ada ceritanya betul. Api di Bukit Menore. Iya. Aku sampean usianya berapa? Aku 38. Oh, 38 di bawah saya berarti. Ini burung masih asli. Ya, ini burung blekok, burung kutil juga namanya. Ini dipelihara atau enggak? Enggak, ini burung liar. Burung liar itu? Iya, jadi lihat tapi di ini dulu. Burung kuntul namanya. Itu banyak burung kuntul. Enggak takut sama traktor itu? Ini jadi wih, keren ini ya. Yang traktor itu. Oh, ini enggak rusak ini walaupun sudah tanam padi enggak? Enggak ya. Enggak merusak. Karena udah bersahabat ya. Iya. Keren itu. Supaya masih banyak kuntul. Ini masih banyak kuntul ini. Tuh. Masih banyak burung. Masih banyak burung tuh. Tuh. Keren ya, Pak. Tuh. Dikira dipelihara, ternyata enggak tuh. Liar, kumpul liar. Datangin sama yang enggak kenal, pergi dia. Liar. Kumpul liar. Emang enggak boleh nyemak-nyemak, enggak boleh kan ya? Dilindungin ya. Kumpul namanya ya? Lekok. Lekok. Ini blekok di sana juga blekok namanya. Ada yang sebut kuntul, ada yang sebut blekok. Di sini panennya 3 kali ya Pak? 2 kali. Hah? 2 kali. Ini kan kalau di tempat lain pernah kemarau. Ada air ya? Kemarau palawi ya. Oh palawi. Kuntul itu blekok kalau di rasa saya. Nah, di sini betul, juga blekok iya. Ya. Blekok kuntul sama. Blekok kuntul. Iya, kacang, itu. Bilang kacang kuntul. Oh, ya, di saya sama. Itu dulu kalau kecil ya, kalau kecil anak-anak kecil main tuh pada keringetan. Kata orang tua tuh dibilang mabuk blekok nom katanya. Mabuk blekok nom katanya itu. Kayaknya blekok itu kalau masih kecil bau kayaknya tuh. Iya, ini bukannya nih. Blekok itu kan juga enggak enak. Kalau di mana itu nggak enak. Kalau di mana enak? Itu nanti kan dulu juga, makanya nggak ada ini.
selain di limited durianya juga nggak enak. Kalau di starter kan juga nggak susah tadi. Ketika udah rumputnya yang bawa traktor, kalau mau kan bawa jaring pak. Nah Pak Deddy itu kalau lihat yang kayak gitu kan suka ada yang jualan tuh. Sama Pak Deddy itu dibeli. Nggak boleh dijual-jual, ini harus dilepasin. Dia borong tuh. Lepasin lagi sama dia. Kalau aku lagi sama dia jalan, pakai mobil kan kayak gini jalan. Lagi jualan di sini. Dikurungin tuh sama penjual tuh. Berhenti dia tuh. Nah kalau berhenti itu langsung dibeli tuh blokoknya semuanya. Waktu itu lepas lagi. Dibeli, sama udah berapa ini? Tuh pulang, sana nggak boleh jual-jual kayak gini. Beli sama dia bawa lepasin lagi di sawah. Betul. Mak kalau Pak Deddy itu kan perhatian sama lingkungan. Betul, iya. Ya, tahu kan? Tahu. YouTube Pak Deddy yang paling berkesan yang mana? Pertama narik, pertama lihat Pak Deddy itu yang mana tadi itu? Pak Deddy itu yang mana yang pas saya lihat yaitu kayak pemimpinan yang di Purwakarta. Oh, di Purwakarta. Ya, dia juga dua periode kan? Iya. Nah, itu kalau YouTube saya dulu suka menampilkan Pak Deddy sedang waktu dulu waktu zaman berjadi bupati. Itu YouTube saya tuh yang rekam jejak itu Purwanto itu. Itu saya upload ya, gitu ya. Tapi udah lama saya mau posting yang itu mah, yang tahun 2000, saya mau posting itu tahun 2021 saya posting. Karena saya dulu ini. Jadi pas zaman COVID ya? Ya saya postingnya udah dia selesai udah ini. Udah kesini ya, 2022 lah kalau saya 2022 awal saya posting. Iya. Nah, saya kan ngikutin beliau terus dari dulu bareng. Kalau kemana-mana sama saya. Iya. Jadi saya tahu. Gitu. Kalau tetap tahu sama Pak Deddy. Iya, emang ini. Suka dengan kayak sakit peminat Pak Deddy Mulyadi. Nanti kan ini beliaunya itu. Tapi emang tegas, lugas. Iya. Orangnya, iya. Tapi kalau lagi tegas-tegas. Wah, iya betul itu. Jalannya bagus nih ya. Jalan Bedok ke ini mas ke Borobudur padahal lewat sini. Oh kalau ke Borobudur lewat sini? Iya lewat ke arah belakang. Semesta ciptaan Maha Kuasa, bumi tempat hidup kita, lestari alamku, damailah negeriku, harmoni seisi bumi. Nih ada yang terakhir ada penggemar di sini. Tuh. Selamat sore Pak. Halo Pak. Lagi rapat Pak Deddy ya. Selamat sore Pak. Sehat terus Pak ya. Ini penggemarnya nih. Jogja Pak. Jogja penggemar. Jogja keren. Kulon Progo. Bapak disiplin sudah. Lagi rapat dia ya. Aha, barusan Pak Deddy lagi ini lagi pengarahan sama Pak Prabowo di Dharma Wangsa. Di Dharma Wangsa telepon balik karena ini tadi si Mas Totonya udah kenal sama Pak Deddy katanya, jadi langsung telepon gitu. Kalau saya yang telepon pasti, kalau saya yang minta langsung telepon. Luar biasa ya. Keliling 45 menit. Berapa menit Mas? Tosan Mas? 45 menit. Keliling. Lihat sini pemandangan yang indah. Desanya indah, top. Nih,
yang ke Jogja itu coba ke sini. Kalau ke Magelang kan ada tuh. Nah, kalau ke Jogja sini, dari Jogja, dari kota itu 40 menitan. Namanya Omah Cantrik. Punyanya Mbak Ram, Mbak Raminten. Tuh.